salam Holy Land Miracle. Yesus adalah 100% Allah. Tetapi di kedua yang kelima, dia mengkosongkan diri, mengkenosiskan menjadi rupa seorang manusia. Yesus sebagai manusia lahir, sewaktu bayi diancam oleh Herodes, sehingga akhirnya anak-anak di Bethlehem dibunuh. Tetapi Yusuf mendapatkan mimpi dari Tuhan untuk melarikan diri ke gereja ini, Nos, gereja yang luar biasa di sini. Di gereja ini Yesus mengalami kehidupan manusia. Yesus juga dicobai, Yesus juga diancam, Yesus merasakan bagaimana sebagai manusia sejati, tetapi tentu ada perlindungan Allah Bapa di surga atas dia, sehingga lihat gambar ini adalah merupakan gambar-gambar kehidupan Yesus yang dari kecil di sini di Mesir ini, dia menjadi juru selamat di tanah Israel, mati di Jerusalem, dikubur dan dibangkitkan, naik ke surga, menjadi juru selamat kita semua. Mari, kenapa Yesus sempat lari ke Mesir? Dia memang manusia yang terbatas, tetapi dia tidak menyerah. Yusuf ayahnya dipakai menjadi perlindungan yang dipakai Allah, sehingga akhirnya Raja Herodes yang mati duluan dan Yesus kembali dari Nasaret. Biarlah dari gambar-gambar ini kita melihat Yesus benar-benar menghidupi kehidupan sebagai manusia yang kuat, yang tabah, yang tekun dan berkemenangan. Ayo jangan menyerah, terus punya endurance, saya tahan untuk mengiringi Yesus sumber kita. Saya mengiringi Yesus selama-lamanya. Salam, Holy Land Miracle.